سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. رسول صلى الله عليه وسلم mengatakan, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Siapapun yang Allah inginkan kebaikan di dalam hidupnya, Allah menjadikan dia berilmu tentang agamanya. Mau jadi apapun Anda, selama Anda memiliki ilmu agama, akan bisa mengukir kebaikan, menabung kebaikan melalui tugas-tugas dan tugas tersebut. Engkau menjadi seorang petani, menjadi petani yang terbaik buat diri dan orang lain. Engkau menjadi tukang bengkel, maka engkau menjadi terbaik buat diri dan orang lain karena ilmu agama. Engkau menjadi tukang las, engkau menjadi ini semuanya yang menjadikan terbaik tugas-tugas hidup ini. Dalam tugas hidup ini adalah ilmu agama. Dan tidak ada yang bisa masuk ke dalam pintu kebaikan hidup ini kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jagalah baik-baik. Jaga baik-baik taufik Allah azza wa jalla ini. Dengan inilah kita akan bisa melakukan kebaikan dan mengukir kebaikan-kebaikan di dalam hidup. Ketika kita terjatuh di dalam dosa, dengan ilmu agama, kita tahu kalau ini berdosa. Awal taubat itu bisa tahu kalau dia melakukan kesalahan. Dia tahu kalau dirinya melakukan kesalahan. Barakallahu fikum. Ini awal dari pintu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.